Kami Pendan sendiri yang merencanakan blokade ini karena semua permohonan dan tuntutan yang kami minta tidak pernah dibayar ataupun tidak di tidak ditempati janji mereka. Jadi mula-mula mau buat murum dam ini dulu untuk masyarakat Pendan dan untuk kemajuan lah. Tapi ataupun rakyat didahulukan, dia kata, tapi sekarang ditinggalkan rakyat. Dan semua tuntutan yang kami minta, yang kami mohon, tidak pernah ditunaikan ataupun surat hitam putih pun tidak ada. Jadi oleh karena itu kami Pendan mengadakan blokade ini, tidak dengan sokongan siapa. Kami ini blok ini dia keberada hente, ikat berada enak. Kena dia blok ini. Oh, orang sah. Jadi ini projek murum mereka buat. Janji mau bagi pembahasan sama mereka lah, tapi semua janji-janji itu kosong sejak lah, tak ada beri apa-apa. Jadi mereka ini bukan mau pindah, tidak mau pindah, tapi kerajaan buat pembangunan tidak beretika, buat pembangunan ganggu mereka lah, kacau mereka punya hidup macam itu. Dia kata mereka buat blok di sini, mereka tak kacau apa-apa, mereka tak buat ganas lah, tak buat ganas, mereka tak bakar, tak curi, mereka cuma blok saja supaya semua material yang dari ilir itu tak boleh masuk ke murum saja, sebab mereka tak mau murum itu dibina sebelum pembahasan mereka itu diberi, sebab dia kata kalau tuntutan mereka itu ditunaikan oleh kerajaan, mereka memang mau pindah. Tuntutan mereka minta sekolah, minta klinik, minta apa nih, pembahasan cukup, tanah cukup, macam itu. Pertama dari datuk nenek moyang kami dulu, yang permintaan kami Pendan ini memang minta lah rumah sekolah, klinik, di tempat kami Pendan. Belum ada sampai sekarang. Tapi ampangan ini tidak kami minta dan tidak ada di urusan kami Pendan, ataupun kami minta ini projek semuanya. Tapi dia letak di tempat Pendan. Jadi balak datang, itu pertama datang balak, tidak ada bagi apa-apa sama rumah panjang. Kedua, ledang sawit, itu kelapa sawit datang, dia rosak kami punya kawasan. Dia tidak bagi apa-apa sama rumah panjang, sama rumah, sama orang kampung. Itu kedua. Jadi epangan murum datang, itu ketiga. Datang tidak bagi apa-apa, tidak peduli. Kalau dia, kalau patut, sebab dia lipat saya punya kawasan, dia boleh tolong saya buat rumah kah, buat apakah, bagi duit kah untuk saya. Jadi tiga buah datang, kayu balak, kelapa sawit, demurum, tiga datang. Langsung tidak peduli kami orang kampung, sebab dia bilang kami tidak ada kawasan.